Jangan Google, Google. Ada di Google. Ya kenapa masih ada kan marah? Panggil rumah sini. Panggil. Jangan apa ke tengah. Kasih tahu aja ke pimpinan itu. Tolong sampaikan sama bos ini. Yang profesional. Hormati sebagai orang tua, paria, menita aja enggak semua prosedur ada, tapi semua ada jalan pintasnya pasti ya, ada. Ya, soal kasih tahu deh. Dan melayani. Kita punya cerita kan? Yang bersolawat menang. Sudah kita sampai pulang. Ini kan bukan jalan dewa, bos. Ini loh, kasih tahu yang ini loh. Katakan kalau politik nasional jangan kalau tak beli jualan. Sampaikan nggak masa itu orang-orang digaji orang utama temuin bapak-bapak itu orang mungkin nggak mau. Jangan kamu prosedur dulu. Ya, please, tolong please. Kita sampaikan. 5 menit doang, 10 menit ini doang yang gak bisa atur. Memang ini diturut, ini saya balap kita ya. Ini saya laporan saya. Nah, sekarang Bapak, lihat cek itu Pak. Jangan Google, Google. Ada di Google. Ini gak mungkin mengada-ada Pak, ini di saksian orang seluruh Indonesia Pak. Media nasional kok. Pandanglah beliau-beliau itu lah, pandang orang lain. Ini sudah berjasa besar buat negara, buat KPK yang pernah gak ada sebelumnya. Ya, tolong sampaikan aja. Jangan ngomong sebut dulu deh, tolong sampaikan aja. Sampaikan ke Humas. Iya, iya. Humas yang punya, kami gak punya. Ya kenapa masih ada kan marah? Panggil rumah sini. Panggil. Jangan ngomong ke tengah. Susah kan siapa yang baik-baik sih? Humas aja, ya. Panggil Humas ini. Susah kan? Ada yang baik-baik dengan Humas, jadi gimana? Mau datang. Ya. Jangan tolong semua orang. Humas, Pak. Kalau Humas pimpinan enggak? Oh, kalau rumah saya panggil sini. Iya, iya, kepala rumah saya. Kepala rumah saya di sini, Mas. Iya, Pak. Bapak jangan bikin orang marah, Pak. Udah kita ngomong baik-baik, semua ada prosedur, tapi pasti ada kecualinya enggak? Pasti ada. Iya, ya, pasti ada. Iya, Pak. Nah, tolong pasnya sama orang tua ini lah. Iya. Situasi yang sudah lah. Diskresi, bahasa sononya diskresi. Jangan pada belagu banget deh. Satu pernyataan penting bahwa banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia semakin brutal dan tidak malu melawan tindakan pidana korupsi. Ini artinya memang sudah keadaannya sudah sangat darurat korupsi, karena korupsi menjadi merajalela dan ini extraordinary crime. Maka waktunya KPK saat ini untuk secara total